Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekul. Hari ini gue akan membuat video lagi. Nah, kali ini adalah video yang ya gue akan rutinin setiap hari Senin. Nah, kira-kira video apa tuh ya, bener-bener adalah konten suka-suka. Ya jadi ya dari beberapa konten sebelumnya gue sudah buat ya guest anime opening ya kan. Terus juga gue udah nebak karakter juga gitu kan. Nah, kali ini gue akan masih sama, akan tebak opening tapi dengan yang berbeda atau dengan challenge yang berbeda gitu, yaitu gue harus menebak dua lagu sekaligus dalam satu waktu. Makanya ini benar-benar sangat sulit banget karena apa ya, bakal bareng, maksudnya musik ini bakal bareng dan gue harus nebak dua-duanya gitu dalam satu waktu. Dan ya ini bakal bikin pusing lah, bikin pusing kalian nanti. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke video konten suka-suka. Let's go. Oke, jadi buat teman-teman yang mau lihat link challenge-nya, langsung aja gua taruh link-nya di deskripsi, oke. Dari Drasta Anime, ya semoga gua bisa menebak semua opening yang ada di video ini gitu. Let's go. Welcome to guess the anime opening quiz to song same time edition. Jadi gua harus tebak dua lagu dalam satu waktu. Dan di situ ada speaker like and right dan agak ada lagu berbeda, jadi harus pakai headphone ya untuk mendapatkan experience-nya. Ya. Good luck and have fun. Jangan lupa subscribe, oke? Okay? Nah, kan langsung pusing. Oh, ini gue masih tahu. Komisan sama Sugeki no Soma. Iya. Masih gampang. Dan gue harus cepat juga sih nembaknya. Ini Tokyo Ghoul. Oh, gue gak tau, lupa satunya gue gak tau. Iya, Tokyo Ghoul, tapi gue gak tau satunya. Pusing, men. Oh, Gintama. Pusing, men. Pusing banget, sumpah. Dr. Stone, tapi gue gak tau satunya nih. Pusing banget, men. Pusing banget. Ya, Dr. Stone kan. Tapi gue gak tau satunya. Oh, Mob Psycho. Ya, gue gak tau sih. Makanya gue gak nonton. Oke, keempat. AOT, AOT. Ada AOT sini. Ya, ada AOT. Tapi gue gak tau satunya. Gila. Oh, udah gak tau apa. Sumpah ini pusing banget. Soalnya dua suara gitu kan. Aduh, sumpah pusing banget ini. Assassination Classroom. Gak tau. Satu lagi gak tau. Oh, Psychopass gue gak tau. Gue gak nonton. Wajar. Kenem. Gak tau gue dulunya. Gak tau. Oh iya, gue gak tau. Rekakumin ya? Oh iya, gue gak tau. Gue gak tau. Di Sniper gue gak tau. Wajar. Banyak kesalahan yang main. Naruto, satu. Itu satu lagi apa? Satu lagi gue gak tau. Ah iya, gue gak tau. Pokoknya kalau nggak yang gue tonton, gue nggak tahu. Nggak tahu gue. Oke, guys, Sensen gue nggak tahu. Wajar. Gue pusing, men. Pokoknya gue nggak tahu kalau itu Taaru. Aduh, sumpah. Di hijau. Di hijau. Gue gak tau satu lagi. Oh, salah, men. Oh, salah. Banyak salahnya, men. Pusing gue. Pusing gue.
Jojo, Jojo. Ah, IQ. Opening 2 lagi yang jarang gua denger. Ya, Jojo kan. Iya. Yeah. 11. 3-0. Gua lupa satu. Ini satu lagi. 3-0 ini, 3-0 satu. Gua enggak tahu siapa lagi. Siapa lagi enggak tahu. Look at all. Gue gak fokus gue. Gak tau gue. Oh, ini satu lagi. Oh, Fairy Tail. Oke, gagal. Watakoi. Watakoi bisa sonen Tataiden. Yes. Yes. Ya. Tahu gua. Untuk Jujutsu Kaisen. Ya, Jujutsu Kaisen. Coba gua enggak tahu satu lagi. Yang kanan gua tahu. Pinter kemarin, lupa skill. Yamada Kun. Kilakil gak sih? Ah, betul. Yamada Kun. Anime nilai 10 gue ini. Di mal. Nanatsu, tuh curah kayak gitu. Boku no Hero. Nanatsu, Boku no Hero. Suwe banget. Ya. Oh, Isa Kokura. Tahu gua. Ika. Guilty Crown. Angel Beast, Angel Beast. Oh, sama ranking. Aduh, telat gua. Angel Beats Osama Ranking. Aduh, sumpah pusing banget, men. Beastar. Gak tau gue. Oh iya, gue gak tau. Kalau gak tau, gue gak tau. Wajar. Beastar yang kedua. Gak tau gue. Oh, GTO. Iya, gue gak nonton sih GTO. Gak tau gue ini anime. Baru. Aduh, pusing, men. Gak tau gue. Ah, soalnya. Terus gue Blue Period. Blue Period sama ini Konosuba. Gila, susah banget, men. Ini challenge, gila. Pusing gue. Kesana, so 86. Itu tanda. Ini tahu gua. Cuman ya 86 saat lagi. Kayak Sensen sama Dead Parrot. Kayaknya sih. Ya benar, Dead Parrot kan. Cuma gua enggak tahu satu lagi. Oh, gua iya. Enggak tahu gua.
Oh, One Piece gak tau gue. Tapi kayaknya satu lagi gak asing sih. Ya, Bakemonogatari deh. Kimi no Soke, Soke Sojo. Kage Sojo. Mau satu lagi gak tau. Ya. Kimi no Hirewa. Musiknya begitu. Lebih ya segitu doang. Aduh. Dendam gue nih. Sumpah gue dendam nih sama challenge. Habis gimana ya? Satu itu pusing banget men. Jadi lu bayangin, oke lah kalau misalkan ada dua lagu yang apa? Kayak gini men, ada tipikal lagu yang memang genrenya ini agak beda gitu. Misalkan kayak contohnya kayak kenapa gue akhirnya bisa nebak Blue Period sama Konosuba gitu. Karena memang sama-sama pop gitu kan. Jadi makanya kan nyambung gitu. Tapi kalau misalkan ada dua lagu yang genrenya berbeda tuh sumpah tuh bingung banget. Nah, makanya di situ tuh kayak wah ini gue tahu tapi gue jadi apa nggak tahu karena memang ada lagu yang asingan yang memang beda genrenya gitu. Jadi makanya ini sumpah nih gue dendam banget sama Nichelle. Gue bakal ikut lagi nanti dengan apa ya, dengan video yang berbeda gitu. Sumpah gue dendam banget sama Chang. Sumpah gak ngerti lagi gue sama Chang. Sumpah nih bener-bener baru, bener-bener fresh banget. Jadi kebanyakan kan kayak nembak opening gitu biasa gitu kan, atau nembak opening misalkan 8 detik oh biasa, 1 detik udah biasa. Tapi dua lagu dalam satu waktu sumpah tuh pusing banget, minta ampun. Ini bener-bener apa ya, jadi kayak lu bener diuji banget untuk nebak ini, nebak ini challenge. Jadi kalau tadi kalau gua review dari 25 yang tayang, jadi gua cuman dapat 4 lah. Maksudnya dapat 4 nomor yang dua-duanya bisa gua tebak gitu. Sisanya semua satu. Dan ada yang enggak ketebak dua-duanya. Jadi makanya ini benar-benar seru banget challenge, saya gua suka banget. Dan ya udah mungkin itu aja video singkat gua dari konten suka-suka, benar-benar sangat lucu banget. Jadi ya teman-teman bisa ikutin sendiri lah. Kalau bisa sih gua pengennya sih teman-teman bisa nebak ya. Maksudnya ikutan juga itu untuk nebak ini challenge gitu kan, itu sumpah banget susah banget sih dan itu gila pusing kayak ini apa sih video gitu. Jadi kesannya tuh kayak gitu yang gua rasakan gitu ketika gua nebak nih opening gitu kan. Ya pasti jangan lupa subscribe di sini, komentar kira-kira anime sama apa yang kalian suka bahas, dan paling suka kalau suka di dislike aja, jangan lupa notifikasinya agar lu tidak dengan video dari gua. Dan sampai bertemu lagi di selanjutnya, dadah.